Baghdad. Mohon salam saya dijawab agar hadirin mendapat rahmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zafiroh Raudatul Jannah. Umur saya 6 tahun. Saya dari Tanah Grogot, Kabupaten Pasir, Kalimantan Timur. Segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Salawat dan salam atas junjungan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kawan juri yang terhormat, teman-teman yang berbahagia, drama saya hari ini berjudul Anak Hebat Berbakti Kepada Kedua Orang Tua. Ada sebuah lagu lah teman-teman. Amal apa? Amal apa yang disukai Allah? Berbaktilah, berbaktilah kepada orang tua. Apalagi, apalagi yang disukai Allah? Sembayanglah, sembayanglah tepat pada waktunya. Satu lagi yang disukai Allah. Berjuanglah, berjuanglah, berjuang di jalan Allah. Teman-teman yang saya sayangi, kita ada di dunia ini karena takdir Allah dan juga terlahir dari ibu kita. Maka di Al-Quran Surah Al-Isra, Allah berfirman artinya, tidak boleh kita membentak kedua orang tua. Kata ah saja tidak boleh, apalagi bentak-bentak. Siapa di sini sayang bundanya? Saya. Siapa di sini sayang ayahnya? Saya. Untuk menjadi anak hebat, ada tiga hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, kita harus melakukan amal yang dicintai Allah. Salah satunya, berbakti kepada kedua orang tua. Yang kedua, kita harus menjadi anak soleh dan soleha. Zafiroh mau tepuk anak soleh dulu ya. Tepuk anak soleh. Saya anak soleh. Rajin sholat, rajin ngaji. Orang tua dihormati, cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Islam, Islam, yes. Yang ketiga, lalu meminta doa kepada kedua orang tua kita. Demikian teman-teman yang Zafiroh sampaikan. Jangan lupa selalu berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Kalau ada sumur di ladang, jangan numpang mandi ya, malu kelihatan auratnya. Kalau ada umur yang panjang, insya Allah kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and share, and subscribe. Dah.